pernah ditawarkan half million untuk buat bisnes. Mula-mula macam, wih, dah juga kan, macam apa kan je tu. Tapi bila fikir balik, cakap dengan husband, macam mana kita tak nak involve dengan apa-apa yang kita ada rasa macam was-was, too good to be true kan. Benda yang macam macam tu lah. So kita kata tak apalah, kita start dengan sikit-sikit tak apa. Tapi mula-mula tu berangan jugalah kan, macam wah je tu. Bila saya tanya-tanya detail tu macam ada banyak question-question lah. Tapi so far tak adalah macam minta duit saya. Jadi kita minta duit, kita tahu scammer kan. Jadi saya meragukan, saya rasa macam tak apalah.